persembahan ragam tarian adat menjadi bagian dari kemeriahan Festival Danau Toba yang terselenggara Sabtu siang. Penarinya merupakan pelajar dari Tapanuli Utara dan sekitarnya. Pertunjukan sukses memukau ratusan wisatawan yang hadir menyaksikannya. Menjelma sebagai panggung ragam budaya, festival juga menjadi arena olahraga. Ini salah satunya renang rakyat. Cabang ini diperlombakan di Danau Toba minimal setahun sekali. Butuh latihan dan fisik prima, karena selain jarak, peserta juga harus taklukan arus danau yang cukup kuat. Kelas 9 SMP. Tadi juara berapa, deh? Juara 1. Juara 1, ya? Ada persiapan sebelumnya? Ada. Persiapan? Latihan fisik, berenang itu latihan berenang. Sudah sering ikuti pertandingan ini? Berapa kali? Sudah lebih 6 kali. Pesta Rakyat dan Festival Danau Toba masih akan berlanjut hingga Senin 12 September lusa. Festival terselenggara sebagai salah satu bentuk promosi wisata, juga menjadi wujud kebanggaan dan upaya pelestarian alam serta budaya Batak Toba. Irwan Syaputra Nasution melaporkan untuk NET.